Sampana pada putusan dari KPU RI terpemerintah pemilihan umum kepala daerah bupati terwakil bupati serentak 2020 dilakoni. Tepatnya tanggal 9 Desember 2020 tengah wabah pandemi virus corona panponapan rancangan mangken esia pagi kalaban Komisi Pemilihan Umum Otaba KPU Kabupaten Songgenap sejukan padema pada pilihan bupati terwakil bupati Kabupaten Songgenap Jawa Timur. Rancangan semulai siap pagi kalaban KPU Kadinto tentang anggaran tor protap kesehatan. Langkah awal dalam siap pagi protap kesehatan Kadinto nilai cek pentingnya tengah pandemi virus corona. Yang tarana akadia pengadaan masker, perlengkapan APD, tor cairan disinfektan kanggo petugas pelaksana pemungutan suara wilayah kecamatan tisa tor TPS tor cukan rengoreng semile. Sedangkan Divisi Perencanaan Data Tor Informasi KPU Songgenap ngaturaki badi pada revisi anggaran kegiatan saya semestina tak pabode tengah pandemi virus corona mangken. Selasi tunggal pelaksanaan sosialisasi yang onjeng masyarakat banyak, tor ekera anggaran kadinto badi aliaki dak pengadaan perlengkapan kesehatan saya kapalo suasana COVID akadia mangken. Kelaban penyelenggara tor petugas pemungutan suara. Setelah hasil APBD di pusat KPU RI dan pemerintah itu ditetapkan tanggal 9 Desember 2020. Saat ini KPU kan masih dalam anggaplah pertama kali melaksanakan pemilihan pada masa pandemi. Jadi sekarang itu masih menyusun mendeteksi kira-kira apa saja yang dibutuhkan standar COVID mulai dari PPDP di TPS, KPPS, terus di tingkat desa PPS maupun PPK dan di KPU sendiri. Pihak KPU juga ngaturaki badi ngajuaki opsi tambahan TPS sedak kadaan pada 2430 TPS. Namun opsi tambahan kadinto lakoni kangkui majau badana kerumunan masyarakat. Selain kadinto kangkui tahapan pemilu akadia pelaksanaan kampanye ki ngantos kepastian tor penetapan resmi dari KPU RI. Wildan Lipo Prasasti, CTV.